Pencurian tabung gas milik pedagang di ibu kota terjadi di dua lokasi yang berbeda. Di Jakarta Timur, pencuri mengambil tabung gas di warung mie, sementara di Jakarta Pusat, pencuri mengambil tabung gas milik pedagang cilok. Datang menggunakan sepeda motor, dua orang pemuda mencuri tabung gas di sebuah warung mie yang ada di Jalan Adil, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Salah satu pencuri yang turun dari motor masuk ke dalam warung sambil melihat situasi di sekitar lokasi. Tak berselang lama, ia mengambil sebuah tabung gas berukuran 3 kg yang ada di warung dan membawanya kabur. Menurut keterangan pemilik warung, pencurian itu terjadi Jumat siang saat korban tengah menjalankan ibadah sholat. Akibat pencurian itu, korban tidak berjualan untuk sementara waktu. Pencurian itu sudah dilaporkan ke Polsek Cipayung. Senin malam, dua pencuri itu telah ditangkap polisi dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pencurian tabung gas milik pedagang juga terjadi di Jalan Karanganyar Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin dini hari kemarin. Dua orang pencuri terekam CCTV datang ke lokasi pedagang cilok dan sempat duduk-duduk sambil mengawasi situasi. Salah seorang pencuri kemudian berpindah duduk di tempat meracik cilok. Dia melepas selang dari tabung yang diletakkan di kolong meja dan membawanya kabur dengan berjalan kaki. Aparat gabungan Polsek Pamulang dan Polres Tangerang Selatan menggerebek sebuah toko air isi ulang yang dijadikan tempat pengoplosan gas LPG subsidi pada Selasa siang. Dua orang ditangkap, yakni pemilik ruko dan seorang pekerja, serta barang bukti puluhan tabung gas. Modus para pelaku memindahkan isi tabung LPG subsidi ukuran 3 kg ke tabung biru non-subsidi ukuran 12 kg. Dengan cara ini, para pengoplos mendapat keuntungan berlipat ganda. Modusnya tabung LPG 3 kilo yang merupakan subsidi dipindahkan kepada tabung yang 12 kilo untuk dijual belikan. Amankan dua tersangka, yaitu MS yang berumur 50 tahun dan pekerjanya inisial S yang berumur 33 tahun. Atas ulahnya, para tersangka terancam 5 tahun penjara atau denda maksimal 2 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.